Berikut adalah hasil dan klasemen Korea Philic Women's Volleyball untuk hari ini. Di hasil hari ini, GS Caltech menang telak 3-0 atas IBK Altos dengan raihan poin 25-23, 25-19, dan 25-22 untuk keunggulan GS Caltech. Jadwal selanjutnya bagi kedua tim, di mana GS Caltech selanjutnya akan menghadapi Hyundai Hillstead. Laga tersebut akan digelar tanggal 28 Februari di jam 17.00 WIB. Sedangkan IBK Altos selanjutnya akan menghadapi iPaper Saving Bank. Laga tersebut akan digelar tanggal 29 Februari di jam 17.00 WIB. Klasemen terbaru Korea Philic Women's Volleyball sampai dengan hari ini, Hyundai Hillstead masih di puncak dengan 69 poin. Di posisi kedua ditempati Hankook Pink Spider dengan raihan 67 poin. Daejeon Red Spark berada di posisi ketiga dengan raihan 53 poin dan GS Caltech berada di posisi keempat dengan raihan 48 poin. Posisi kelima ditempati IBK Altos dengan 44 poin. Sedangkan posisi keenam ditempati Expressway High Pass dengan raihan 33 poin. Sedangkan untuk posisi ketujuh masih ditempati iPaper Saving Bank lewat raihan 10 poin. Dan untuk klasemen top skor Korea Philic Women's Volleyball 10 besar, di mana di posisi ke-10 ditempati Yang Hyojin 460 poin, posisi ke-9 Jelena 501 poin, Giopana berada di posisi ke-8 601 poin. Megawati masih menempati posisi ke-7 dengan 660 poin, sedangkan posisi ke-6 ditempati Kim Yeon Koung lewat raihan 672 poin. Dan untuk posisi 5 besar, di posisi ke-5 ada Yasmin dengan 680 poin. Posisi ke-4 ada Leitita dengan 705 poin, sedangkan posisi ke-3 ditempati Panja Bukilik lewat raihan 814 poin dan posisi ke-2 ada Britani lewat 830 poin. Dan pemuncak masih dipegang Giselle Silva dengan 905 poin.